Sekarang kita melakukan perjalanan menuju ke Bogor bersama Bikers Dawah. Mudah-mudahan perjalanannya aman dan kita semua selamat sampai tujuan. Wabil khusus kita nyari berkah pada Habib Alwi. Kalau kata dia gerimis-gerimis manja. Yeah. Hey, gerimis-gerimis tayo. Allahumma balighna wa balighna ma'ana. Check it out. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang Bikers Dawah baru nyampe di di mana tahu nih, di Masjid Keramat Empa. Dan sekarang ternyata kita kedatangan dari teman-teman Royal Enfield Indonesia. Thank you banget. Ini motor ya, motor bagus-bagus dibawain besek begini. Sekarang kita persiapan menuju ziarah di dalam. Kemudian kita berangkat ke Pondok Pesantren Al Azkar, insyaallah. Bismillah. Nih, sama. Hey, ayo. Ini perut keperansa. Ini tas. Oh, tas. Oke. Okay. Lalu yuk, ayo ke dalam. Jalan. Halo. Assalamualaikum. Kopi. Yuk. Ini kasihan nggak masuk kamera katanya ini. Ya iyalah senar. Yuk. Sekarang kita baru sampai di Ponpes atau di Negeri Al Azkar. Kita lihat di dalam sudah ada anak-anak baru tunggu. Ya, mudah-mudahan pergerakan kita di sini saja yang saya itu. Mogi dapat mati banyak berkah. Insya Allah berkah. Allah kumpulkan hati kita. Amin. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Wali hadza ada santan majmu'an ashab Bikers Dakwah. Masyaallah jazakallah. Habib PRT sini. Iya. Oh iya benar. PRT habis sini. Sudah habis sini pengurus-pengurusnya.
pesantren. Terima di sini. Selamat terima. Ya, anda terima. Yang teh. Ntar dulu. Tahan. Iya tangannya. Wi Alwi. Ah, kebalik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bisa. Ada berkarya. Ashab Idris boleh turun. Ya, Aulan. Ah. Oh, Sogi gimana? Leju. Allah hijau. Aninju. Hijau ya? Udah pakai sendal tuh. Ya Allah, Bang Sogi udah pakai sendal. Enggak bawa kambingnya. Di sini saya akan membacakan nasab silsilah Al-Habib Umar bin Hafid atau pengarang Maulid Adia Ulami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abu Bakar bin Idris bin Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Malaga Wilay bin Ali Maradar bin Ali Al-Biyur bin Sayyidin Al-Faqih Al-Muqadar Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahih Mubar bin Ali Khalid Qasam bin Ami bin Muhammad bin Alwi bin Umaydillah bin Al-Muhajjal Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib bin Ali Al-Muraydi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainul Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatul Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Allah bersalih wa salim wa alih wa alih. Nah, untuk itu juga kita ceritakan daripada nasab apa namanya silsilah dari sanad kita apa namanya adiyah ulama yang kita baca di sini juga ilmu-ilmu wirid-wirid juga ijazah ilbas wa ijazah dakwah dari beliau maka kita dengarkan daripada sanad keilmuan. Baik, sedawa masya Allah, semangat hijrah yang tinggi, semangat untuk mengikuti apa namanya apa yang diperintahkan oleh agama dengan cara yang berbeda. Bukan berbeda caranya, fahamnya, tapi berbeda dalam hobinya. Yang mana semuanya tetap dalam koridor untuk satu tujuan, mencintai baginda Nabi Muhammad. Satu hal yang luar biasa, yang sungguh ini jadi satu warna baru dalam dunia dakwah. Warna baru dalam cara untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam keadaan apapun, fi kulli hal wa fi kulli makan, kita masih bisa kok mencintai baginda Nabi. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita masih bisa kok menyebarkan manfaat, menyebarkan rahmat, menyebarkan cinta, menyebarkan kasih sayang, dan menyebarkan serta mengingatkan manusia untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga jadi berkah dan semoga maju terus baik dakwah, makin besar, makin berkembang, dan makin bermanfaat bagi semua para bikers-bikers yang di Indonesia untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh bikers dakwah yang mereka semuanya dalam menjalankan hobi mereka. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini tadi kita nasihat, kita lihat ini, kita minta apa di Madinah? Minta apa? Beb, nasihat.
sebagaimana tadi kita udah ziarah, bagaimana Imam Al-Haddad mengatakan manazil khairi sadah likullin nasika da mahabbatuhum sa'adah ala yabakat manzarahum bisidki wandar ilaihi mu'tani kullama tulubuh tayasar. Kita anak Imam Al-Haddad mengatakan dan Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas pun mengatakan apabila kita ingin digampangkan yang namanya segala urusannya, mari kita sama-sama ziarah orang-orang yang soleh. Sebagaimana qasidah Imam Al-Haddad, ilaihi muhtani kullamatlubuh tayasar. Dengannya kita berziarah kepada orang-orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala hajat kita dengan keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.